Saudara-saudara sekalian, ada tiga hal yang merusakkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalathun muhlikatun." Tiga perkara yang membinasakan, yang merusakkan. Yang pertama, syuhun muta'un, ialah kedekut ataupun bakhil yang dituruti, terlalu bakhil. Yang kedua, hawan muttaba'un, yaitu yang menuruti kehendak hawa nafsunya. Ya. Dan terakhir, ijabul mar'i binafsi, ialah orang yang ujub, suka kagum terhadap kebolehan dirinya. Ini ketiga-tiga ini elakkan. Jelas? Jadi saudara-saudara kalian, senantiasa ingat, yaitu pesan Rasulullah SAW yang pertama, syuhun mutul ini, yakni terlalu bakhil dan terlampau cermat, sehingga untuk kepentingan diri sendiri pun tidak mau berbelanja, apalagi kepentingan untuk orang lain. Untuk diri sendiri pun loke, nak makan pun nak kira, nak pergi ke tempat yang penting dia pun jimatkan keuangan. Sampai-sampai seperti ini kesian, nak dia badan sakit perlukan obat pun tak nak beli obat. Sayang uang, bukan sayang badannya. Ada tak orang seperti ini? Ada. Kesian orang seperti ini, padahal uangnya ada. Lain kalau uang tak ada, uangnya ada. Terlalu cermat, loki sangat, ya. Ini namanya ada orang loki, ya. Kepada diri sendiri pun loki. Tak mau makan yang enak-enak, sayang duit. Tak mau berobat walaupun dia sakit, loki. Ada orang loki kepada orang lain. Biasalah. Ini sifat manusia suka mengeluh. Mengeluh artinya helu'ah. Orang yang sifat manusia ini Allah Ta'ala memang ciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau dia ada problem, ada masalah, dia berkeluh kesah. Apabila ditimpa ujian, berkeluh kesah. Tapi apabila diberi kesenangan kepada kita, ini memang begitu sifat manusia. Maka kadang-kadang ada seorang itu nak datang belajar agama, tunggu ada problem. Mau beramal soleh, tunggu ada masalah. Betul tak? Ada seperti ini. Kalau tak ada problem, dia lupa. Oh, saya badan sakit, pikiran negatif, kena sihir. Aku mau datang mayit, jumpa ustaz, minta air. Tunggu sakit, baru dia sadar. Aneh manusia. Kalau tak ada problem, wah, enjoy ya. Lupa, ibadat pun rongak-rongak, on off. Kalau on off boleh bertahan, kalau on off masih bertahan. Yang problem on off, off off off. Banyak offnya. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, yang kedua ini hawan muttaba'un, yakni terlalu mengikuti kehendak hawa nafsunya, ia akan membinasakan dan merugikan. Manusia ini kalau ikut hawa nafsu, terjadi sesuatu yang merugikan. Bahkan antara suami istri misalnya, kalau ikut hawa nafsunya, rumah tangga berantakan, tak aman, tak tenteram. Maka kita jangan ikut hawa nafsu. Manusia jahat karena pengaruh dari persyaitan dan hawa nafsu. Bergaduh dengan anak-anaknya karena ikut hawa nafsu.
anaknya pula tak mau, artinya anaknya jauh daripada ibunya, bapaknya, tak mau datang, ada problem, ada dengan jiran, ada dengan ipar duai, ada dengan besan, bergaduh. Masalahnya dua saja, yaitu ikut syaitan dan gejolak nafsunya. Yang terakhir apa? Ijabul mar'i binafsi. Ini mengagungkan dirinya sendiri dan merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Orang yang mampu pandai sebetulnya dia bodoh. Orang yang mampu banyak ilmunya padahal sebetulnya dia tak ada ilmu. Ya kan? Orang yang banyak ilmu bagaikan padi berisi, dia tunduk. Ya kan? Tapi kalau orang ilmunya tanggung-tanggung, maka dia nyaring bunyinya, tong kosong nyaring bunyinya, ya. Tapi kalau orang punya ilmu dia dulu tenang, ya tawadhu, ikhlas dan sebagainya. Ini macam ibu-ibu ini semuanya adalah orang yang tawadhu, yang ikhlas, ya kan? Asal apa? Ilmunya sudah banyak. Walaupun banyak ilmu, jangan aku dah banyak ilmu, apalagi aman. Aku dah banyak aman, baru balik Mekah. Di Mekah itu satu sembahyang katanya berapa? Kata ustaz itu dapat pahala 100.000. Wah, tak habis sih. Kita sembahyang bukan sekali dua kali ke dalam Masjidil Haram, ya kan? Oh, balik ke negerinya tak payah, kita ada banyak pahala. 100.000 kalikan berapa kali? Banyak sangat. Udahlah, tak usah datang masjid, ya. Tak usahlah belajar lagi, tak usahlah baca Quran, ya, tak ada banyak pahala kok. Inilah orang yang namakan ihdamun mati binafsi. Padahal tanda-tanda orang yang memperoleh haji mabrur, memperoleh umroh mabrur, memperoleh umroh makbulah, orang yang datang ke negerinya semakin rajin. Betul tak? Ini berkurung di rumah, tak mau dalam rumah karena kolon dah banyak pahala. Ada tak seperti ini? Ramai, bukan ada. Na'udzubillahi min dzalik, ini bukan faham ini. Baik. Saudara-saudara sekalian, ada tiga hal lagi yang menyelamatkan. Tadi itu yang membinasakan, yang merusakkan. Sekarang ada tiga hal yang menyelamatkan. Talatun munjiyatun, tiga perkara yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullah fisirri wal alaniyah, yaitu takut kepada Allah di mana saja berada, sama ada sendirian ataupun di halayak ramai. Ini yang pertama. Luar biasa ini. Ini yang menyelamatkan. Takut kepada Allah di mana saja berada, sama ada sebatang kara, duduk seorangan ataupun berada di halayak ramai, tetap dia konsisten, senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ini menyelamatkan seorang hamba. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab, yaitu berlaku adil di waktu tenang atau sedang marah. Waktu dia tak ada apa-apa tenang, kemudian waktu tenang, waktu maaf, waktu marah, tetap dia adil. Maaf saja kalau seorang itu sedang marah, dia tak berlaku adil. Membeda-bedakan, katalah satu contoh saja, ya. Kalau seorang ini punya anak sekian orang, laki perempuan, satu orang ini katalah yang suka membangkang, yang degil, katalah dan degil, ya. Minta maaf, tapi saya rasa ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita punya anak, jangan selalu sebut degil-degil, nanti dia akan jarang degil, betul. Sebab itu menjadi doa, cak percakapan terutama ibunya, kalau cakap jangan, kalau anak pun melakukan suatu terapi pun jangan sebut mengatakan degil, sebut anak baik.
Ampun itu ya, doa menjadi doa Allahu Akbar. Ya sembarang-sembarang ya. Ada tuh contohlah. Lalu dia, kalau aku mati, satu contoh. Kalau aku mati, jangan bagi harta kamu. Itu salah punya. Jangan bagi hartaku ini anak yang sulung ini. Dia jahat sama aku, tak ingat. Aku sakit pun dia tak datang untuk mengantar ke klinik. Tak perlu dia aku. Sudah, kalau aku mati jangan kasih uang. Ini pun salah bu ya. Macam nak bermusuh terus dengan anak. Doakanlah, maafkanlah dia insyaAllah. Ataupun beli makanan, si pula ini orangnya semacam ya, lalu jangan bagi dia, sudah kita makan aja. Itu tak ada, satu contoh aja, ini contoh ya, contoh. Banyak lagi hal-hal yang seseorang itu berlaku tidak adil karena dalam badan marah. Salah marah atau kemenangan, kita pasti berlaku adil baru munjiatun. Ini dalam keadaan diselamatkan oleh Allah SWT.